Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ja'ala syahr Ramadan syahrul mubarak alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Sininna tauma-tauma labbiku sila suram labbiku ya angkai ri masai ri pomalla ta'ala. Alhamdulillah tusyukur mampu jilori pong Allah Ta'ala nasabah angkani kuritu nawiriki siaga igana nikmat pada Tuhan rilalena ye subuh mak baraka ewe angkaki nawiring apatirong makuto perupak kuleng sehingga angkaki hadiri untuk pasilen nerengi pakasiwiang sempajak bir jamak subuh taidendre mamangi-magi kehadirat tayewe andangi sininna pakasiweta natarimai andangi napuriwe pong Allah Ta'ala nusabang tudat-tudat taye cinampak rimun riburata mas sempajak subuh. Angka itu nasaksikangi dua kelompok malaikat. Kelompok yang pertama adalah malaikat yang telah bertugas tadi malam. Dan kelompok yang kedua adalah malaikat yang akan bertugas hari ini. Malaikat yang jaga tadi malam memagi-magi na catai makadah pada angka muki pakigune watutta mengakhiri aktivitas malam kita dengan hadir salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan ceramah pengajian subuh. Makutubaru kelompok malaikat yang kedua memagi-magi di dalam catatannya nauki imakadah pada angka muki hadirin pamulai wijama-jamat ta iya aswi nasaba angka ta masampaja subuh nainapa tudat-tudang maring kalinga cara masubu. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, angka tallu tau denai tola pak doangan dari pong Allah Ta'ala. Salah satu di antara iro talui tau dene tolak pat doangan nari pong Allah Ta'ala. Ia nari tu as-sa'im hatta yuftar. Tau ma puasa gangka bukana riwattu ipalalona tauwe untuk buka puasa. Cicapi pakuling. Tau ma puasa gangka bukana riwattu ipalalona te buka. Nasabah angka tutu de panarapi waktu na teh buka bukannya itannya sebenarnya buka ya rumah dosa ni tanah ya roh jadi mapa mula makokoe nailurangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama ma puasa ipigai wili seriwi puasa nasabah pak doangan lori pengalatan magi nasabak malomo na tarima pong Allah Ta'ala pak doangan na tau ma puasa.
Paling afdal kita berdoa ketika menjelang detik-detik akhir buka puasa. Angka tu biasa Pak Doangin ibaca dari kutumilu berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Napa tu minu tu mandat buka. Napa ibadah simak ada sahabat zama'u wa batallatil uruq wa sabatil ajur insya'Allah. Niki yang maka dia andri guru tak iya rupa doa ngangis sebenarnya hanya pengantar dan penutup doa. Liwa kanjana nareku ipaki guna iya rupa. Nareku pura ni ibaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizki ka aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu sebenarnya baru pengantar doa. Sebelum kita berbuka, ilisari wicapakna iya rupa dengan doa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mani asala pat doangan anu ma dicimu ilau insyaallah na ijabai pang Allah taala. Na sebab angka tutu tallu pat doangan ya tengi milawi atau dene terima tega ro nomor sidi doa yang berhubungan dengan perbuatan dosa. Doa yang berhubungan untuk memutuskan silaturahim. Doa yang tergesa-gesa. Dan Nabi kita tega orang yang berdoa tergesa-gesa nak kada ikong katau maka da mitalat dan nak sedih milau dong. Cau nak sedih milau dong di penitern. Ah itu tidak boleh. Jadi asal ada cemu ilau insyaallah napa puli pun Allah taala minasa. Pura bimatu milau dong napa tu buka. Napa sih ibaca maka da zahabaz zama'u wa batallatil urub wa sabatil ajru insyaallah. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang nareku timpa-timpa kurang melebihi. Ritujunna ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum-hukum puasa. Di dalam surah Al-Baqarah mampamul ayat siratu arwa puluna tallu. Siratu arwa puluna apa? Siratu arwa puluna lima. Itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan pak kesiwi puasata. Nengkia okko ayat siratu arwa puluna enneng adalah ayat tentang berdoa kepada Allah. Pura simatu iro ayat sesudahnya kembali ayat tentang puasa. Maka dia anda guru tak patah bersyari agak hikmanir. Maka dia iya tu tahu mah puasa. Malu mo memang itarima pak doanganna ribuang Allah Ta'ala magi na sebab macawe iri puang Allah Ta'ala puang Allah Ta'ala puada iri lalina iru ayat ayat 186 na pudangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makada wa iza sa'alaka ibadi anni hei Muhammad narekumakutani atakuriko tentang iya puadangi makada fa inni qaribun iya macawe ka di ataku onru cawe na pangalla ta'ala ri atanna maka dai ujibu da'watad da'i idza da'an upapulai utarimai parilodanna tau milaudangi nareku milaudangi utarimai parilaudanna tau milaudangi nareku milaudangi. Apa artinya ini? Maka da berarti engkau tau milaudang naikia deni laudang akatana mapala salimanna timunna milaudang naikia atinna pikiranna mungkin di mana-mana. Nah, itu tidak bersungguh-sungguh akatana ya dia kada atanna puang Allah Ta'ala ia angkemat tungat-tungam marilaudang ningkalinga na tarima puang Allah Ta'ala apalagi na nariku iro atanna dalam keadaan berpuasa magi na sebab makadim puang Allah Ta'ala disambungan na nariku meluki itarima puat doang ata fal yastajibuli wal yu'minubi narima kuan na naruh turusi perintahku
andrangi atappa kuno ria nanya tau ma puasa mana sama kada mampatu na turusi perintahna pang Allah Taala ba makre pang Allah Taala iwaji ke ki ma puasa mana ni maka de pang Allah Taala nareku ma puasa ki ajak tandre ajak tinu ajak tapega uigau-gau na tau man labineng dene pagau itu rusia maka de pang Allah Taala ma puasa ki ajak tak beli ajak tak posisi salah-salah ini niri mana ngir maka di sipung Allah Ta'ala wal yu'minu bi atappa kunoria nanya tau ma puasa mas sama tappa di pung Allah Ta'ala ngagi nasabak namu uku ilala kamara'e jadi dinna degaga tau mitai dito nak balik dito nak jaga itu matana napa puasa itu matana denitai anu tanmukuri pung Allah Ta'ala ngagi nasabak na yakini maka da angka pung Allah Ta'ala awasiki naisap pung Allah Ta'ala aga ipagau aga ipuada aga natukang adi makanya dia jaga itu narima kona naru malumu itarumu itarima parilaudonna tau mapuasa jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala narikko tumak bicara pak doangan riilan lirlanna ienangi ayak ini kita menemukan satu cara metode untuk berdoa kepada Allah yaitu berdoa secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala langsung milau di pang Allah Taala niki ya jamaah subuh yang dimuliakan Allah angkatu cara berdoa jadi na langsung di pang Allah Taala tawassul sunnah kita bertawassul aga yasang bertawassul milau dongi iari gatu mapak dapi alir ripong Allah Ta'ala dengan menggunakan cara atau perantara dengan menggunakan wasilah aga yasang wasilah yasangi wasilah laleng iari gepak kuraga iye ipakewe untuk milodang mapak dapi alir di pang Allah Ta'ala tiga dasarnya ya roh angka koi lalana surah Al-Ma'idah ayat 35 maka di pang Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu takullaha wabtagu ilaihil wasilah sini nak tahu matapak pada mitauki ribuang Allah Ta'ala wabatagu ilaihil wasilah sapa ki lalang sapa ki cara untuk mapak dapi ale loriak nah sepung Allah Ta'ala pertanyaannya apa saja yang bisa kita jadikan wasilah perantara dalam rangka berdoa mapak dapi ale loriak Allah Ta'ala sebelum ibahas iyo perlu jolo ipakanjaki pahangir tujuna yang nangit tawassuli menggunakan wasilah di dalam berdoa kepada Allah nomor sidi perlu ipakasingi makada iyo narekotu bertawassul perlu ipakanjaki keyakinangi makada milaudoki okowi pangallah ta'ala milaudong namun meniha pakai ki wasilah perantara tetai puang Allah Ta'ala si mata yunri milaudam iya ropale wasilah laleng perantara yang kita gunakan hanya sebagai media bukan tujuan berdoa bukan tujuan untuk milau hanya perantara saja kemudian yang kedua kenapa kita menggunakan perantara atau wasilah dalam berdoa kepada Allah karena kita yakini maka deh ia wasilah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala makanya kita juga mencintainya karena Allah iya kumakanja niwe talluwe baru kita boleh bertawassul tegena iro yo dinge yala wasilah perantara dalam berdoa ia dengan mapak dapi alih lori pengalatan
mengorosidi nasimaturusi tau pandai tata, maka kita boleh berdoa menggunakan asmaul husna, bertawassul menggunakan asmaul husna, nama-nama Allah yang terbaik. Nah sebab maka dia pun Allah Ta'ala rilalana akura malabi walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Pun Allah Ta'ala punaiwi aseng-aseng makanja narimah kona naru angin lauki illau doki ripun Allah Ta'ala menggunakan nama-nama yang terbaik itu, menggunakan asmaul husna. Dikana contoh pada-pada nangi pak doangan atau mahpuasnya maripa ibaca aga ku tuma tarawih tiga ya maka deh Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim ya karim ya rahim. Itu adalah asmaul husna kita gunakan di dalam doa kita. Kemudian yang kedua misalnya ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, bahkan apa gurangan tepan ditata, maka dari asmaul husna ini bisa kita jadikan wirid untuk kita dipakai min laudari pun Allah Ta'ala. Contoh, misalnya ya Latif, ya Riga, ya Latifu. Napa gurang yang dari guru tama kada gini-gini maka malakan ipegai wibaca iya ya Latifu. Angka tentukan jumlahnya maka deh ekasiratu 20 asira ibaca ya ya Latifu ipak berisi domai huruf fana ya Latifu lalana sesuai wani ibaca ekasiratu 20 asira napa yolone ya roh sebelum ibaca roh ibaca ya roh la haula wala quwata illa billahi laliyul azim ekasiratu cinampak mi ya. Nampak ni. Ibaca ya ekasiratu napa ibaca ya Latifu ekasiratu 20 asira maka dia akan dijauhkan dari kefakiran dan kemiskinan. Bahkan napa guru yang guru anda guru tak maka dia ya ku ibaca ya ro bagi orang yang belum mendapatkan jodoh. Yang jomblo wadingi pakir. Insyaallah nalu moyangi pengalakan. Jadi ya tosi di angkana jodohnya ya aja nah ewa di mota pake nang kia aja untuk aleta tak pake untuk tahu ya untuk anak tagi sila surat tagi keluarga tagi serikwa mengi diberikan jodoh dilancarkan jodohnya makura nasa anda kuduta. Kemudian yang kedua jamaah Jumat yang dibeliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala angkasih di riwayat ini masih menyangkut asmaul husna. Angka sahabat min laudong neng kalingai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rilalanna ya rupa doanganna sahabat. Ini napa mulainya sahabat sid di kalimat. Purai min laudong maka dai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad sa'alallahu bi ismihil azam. Ia tu nangi sahabat teh. Purai min laudong dengan nama Allah yang agung. Alladzi idza sa'ala a'ta nigi-nigi tau milau ripuang Allah Ta'ala napa mulai wipat doangan napa rilau nana sebab iro kalimat maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nigi-nigi milau doang pamulai wi iro nana sebab kalimat nangit nana baca sahabat maka dia akan diterima doanya. Tiga na iya ro kalimae nampak gurungnya anda guru tama kada iya na kalimae ditelah patimpa pak doangan malomoe diterima di pengalatan. Mapun cok tomi si baris ini. Tiga na iya ro narampir ilalan na iya ro hadisnya maka dah. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu anta Allah annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadu samad alladhi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi surah al-ikhlas 10 malumui bacanya
Iya neh, napa gurang anda guru tay ditemukan di dalam hadis, maka dapat timpana pak dongengnya yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Serikuan mengi tidak berlalu begitu saja. Saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, kita melafalkan doa ini, kemudian kita memohon kepada Allah dengan hajat kita masing-masing. Bisa bu kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita berdoa masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Dilalanna iro nangi kalimatnya jamaah subian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata memang ada kalimat, ada asmaul husna al ahadu as samad. Itulah yang kita amalkan. Salah satu cara bertawassul dengan bertawassul menggunakan asmaul husna. Kemudian jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita masuk ke yang kedua, bertawassul dengan cara yang kedua, yaitu bertawassul dengan menggunakan amal soleh. Tiga contoh, misalnya puraki mengaji baca surah Yasin, purai baca surah Yasin tumilau donna, bertawassul ki dengan surah Yasin yang kita baca tadi. Ipua di makada ipuang nasabak baraka andrengi apal biranna surah Yasin iro den baca mengilau ka ridi pos sarekuan mengita dampangi wisininna dosa-dosana due topo jadi aku tajagaiwi boleh ripacalan naki burue dan seterusnya dan seterusnya. Atau hajat kita yang lain, puang nasabak barakatna suratul Fatihah den dari ubaca, nasabak barakatna pasti dekaku ya mengilau karidi puang. Nah, begitu contoh bertawassul dengan amal saleh yang telah kita lakukan, baik amal ibadah yang wajib maupun sunnah. Kongkam aku tanangi dasarna, boleh tegi dasarna iro dalilena iro bertawassul dengan amal soleh. Angka hadisana iruntu dalam hadis riwayat Sahih Bukhari Muslim. Ngalampi hadisana. Tega iro, biasa yang kalinga, kisana, talue tau yang ke malalang. Naluru mutamar si de gua, beristirahat. Bisa kada pekui cara atunna beristirahat oku ilalak gue tanpa bebat tane angka batu lupu mak galeri no tutu ibabanna mutam iro gue gangkanna dega akan nolam masu sisile-sile makuraga sorongi iro batu ini kia dega akan mulai pakai doi dia melo tak buka gangkanna pada soro tu datang ke jenna. Angka nasi di makadai, degaga mulai pasuki pulih okuan rongiwe, sangadinna kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh yang pernah kita kerjakan. Maka orang yang pertama nengerang, makada agan najeru amal saleh pura upagau, nengerang makada saya mempunyai dua orang tua. Masih hidup bersama kedua orang tua pada waktu itu. Nah iya rotau matuaku maka lada ubujinna utungka-tungka. Degaga urusan lebih penting daripada urusan dua toko jajahku. Gangkana angka nasi di waktu. Risidia wani ubawani andrena sebab inungan. Nah iya nule karena matangga ini. Matangga kak
bawangi. Gangkan letu ku sudah pena induk ku ambuku ala matindro ni. Padahal dia pernah sempat mandirun ni. Utetengangi Andre nasiba inungan na. Saya berharap bisa dingin indokku, bisa dingin ambokku. Nai napa utimpu upandre upinum. Nai kia memelak da tindro na. Witei indokku ambokku memelak da tindro na. Saya takut membangunkan. Jangan sampai tidurnya terganggu. Sehingga wakatan ni telu iro baki e. Uko sidap pena indokku ambokku utajangi moto na. Nai kia dena moto latu mumpu na kau jarangi. Wah ketan ni taruto iya roba kie Andrewe si ba inungangi melowi walengi dua topo jajah puang narekuro iya ropang kau kaku semata-mata mengharapkan kemuliaan dan keridamu ya Allah tapas selama ki pole oku ilala gue tabukara ki lalang masu nasabak elo na puang Allah Ta'ala na pitangi raja kuasa na puang Allah Ta'ala tak buka cek di iro batui. Nekia depa na cocok nola masuk. Maju orang kedua. Dia juga bertawassul dengan amal soleh. Ya Allah. Angka sapisaku. Mapak cipta cikoli. Ngecantik. Dan saya tertarik kepadanya. Nekia iro sapisaku. Cinta ditolak. Dena tarima kak. Dina pojika gangkan nanalai taung angkai mukbak pe mengiro sapisaku mengolol noria angka para luna melo imin lau bantuan melo imin radi nasaba angka para luna sangat penting nengkia upodangi ro sapisaku makada melo muka bantuku siaga ma perluan nengkia si bangga si wani sifat dua-dua ki. Dan dia menuruti perintah saya. Dia menuruti ajakan saya. Sehingga laga sifat dua-dua ya Allah. Narapi ni risi dia onrong. Waddin ni upagau manang iya waddingi umum elo. Nekia. Riwatunna melo nak pagau iya risi dia ya Allah. Takut makadama ni iya risi seku. De uhalalakangi malah. Anu de'e nawat di malah sanggadinna dilalan napurui puang Allah Ta'ala. Hati saya bergetar. Saya teringat dengan engkau ya Allah. Saya takut melakukan apapun. Sehingga usalaiwi sapisaku degagaukangi. Warik bawa mi'iro di'e. Di dalam riwayat itu dikatakan. Siratu 20 dinar. Nareko ikompersi dengan uang sekarang satu dinar itu karena dinar adalah uang emas itu senilai dengan 4,25 gram. Jadi nareko 120 dinar kurang lebih 500 gram. Nareko ulawangi maka koe ulawat 2 telu kurang lebih 1 juta. Jadi kurang lebih 500 juta di walik bawangi. Usalai wideto gagak ugurai karena saya takut kepadamu ya Allah. Jika perbuatan ini adalah perbuatan yang mengharapkan kemuliaanmu, ridhamu ya Allah, maka tapas selamaki poleoko ilalang ya gue. Makanya batu itu bergeser lagi sedikit terbuka. Nekia cek de lada mentenalab masuk nekia de penulis masuk. Maka maju orang ketiga, dia juga bertawassul dengan amal soleh yang pernah dia lakukan. Agato si perlaudan ini. Maka dia puang. Iya pengusaha kak. Biasa, maki ke karyawaku, maki ke stafku. Turi ugaji ulang-ulang. Iya narapi itanggalak nantai matarima pada uterimanya mak, patarimanya mana gajina. Angkana nangkasi di waktu, matarimai. Karyawaku upah terima mana ni gajina sanggadina angka cik ditahu de nali gajina magi muntaber mundur tanpa berita tanpa tak de bawa mi sakar tindri lo melo kisah pai de tu namana semakada tindri mundur tindri lo iya gangkana iro gajina karyawaku upak biringi utarongi
aja amani angka pe malisu milawi. Nekia bertahun-tahun debi gage. Ma pikir ka makada iya nareko utaru iya diwi ewe. Dina utarongi saya takut nilainya akan turun. Melebih ni kapan nareko ya dina walyangi bembe. Serikuan mengiwat dingi terjaga dan berkembang. Maka tunggu maniha. Nalengi bembe berkembang bembe na nalesi unta, nalesi sapi dan lain-lain sebut. Gangkan na iro nangi bina karyawan na pedek berkembang pedek mega. Dan setelah beberapa tahun angka tunggu ngi lisu nangi ipunana dui ipunana gaji depa. Nilawi gajina. Maka da angka kak lisu angka biasa gajiku depa utarimai. Ewat digawil law nak kada ewat ding mitalak de na tu tajeki nak kati gini pele nak kadang katuhi sinin na itu ni tepak kata mata bembe unta gaji mu mana nya tu tasileng maka da samana desa ditajewi-cewi ki tele ele ki bila ye gaji ku mo nya wi law si ulam mi nak kada cocok ni ia tu gaji mu silang ia mana na tu. Waleng aku senon. Kada tunga gana kada tunga. Kada wala ni pole, kada tala ni. Nala tunga ni, nala mana de gaga na sesa na muci dimu. Aga tu gata. De singalena. Nala mana sini na yeronang ijallo kongi, nala mana de gaga na sesa ci dimu. Dan saya ikhlas ya Allah, jika amal soleh yang saya lakukan itu ya Allah karena mengharapkan ridamu dan kemuliaan darimu ya Allah. Tapas selama ki boleh oku iwe ilalak buah tak buka tongan nangi iru batu lopoi gakkan awak dinino la masuk ipas selama iri pongal la ta'ala itarimai parilodan dari pongal la ta'ala karena apa dia bertawassul dengan amal saleh yang pernah dia kerjakan. Nomor telu contohna tawassul angka to yaseng bertawassul dengan sat yang saleh. Yari kemalam puni nari kutunga kada bertawassul menggunakan dengan wasilah orang-orang yang saleh. Tegana contohnya yang masih hidup. Tegana contohnya misalnya nari ku angka pandrita ulama yang saleh kita cinta. Kenapa kita cinta? Ia kini maka ia tewe merapela dari pengal natal. Dan Allah juga mencintai ini. Topan ditata ulama. Kemudian kita datang kepadanya. Ia puang. Andri guru tak tilir doang gak kasih. Sarikwa mangi. Ia ringa adisingan. Tilir doang yang kasih. Tabaraka-barakaki. Engka anakku masih kulai seri kuaming kasih wat dingin na capek cita-cita anak itu namanya bertawassul dengan orang yang soleh. Jadi milau doang iri kuang Allah Ta'ala melalui perantara orang-orang soleh dan itu pernah dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah riwayat dasarnya bertawassul ulampilah dan ingka tau buta mengolori Nabi Muhammad suruh Allah Ta'ala di lau doang nga kesi sari kuam mengina pak japai nabi ringan puang Allah Ta'ala di singang apa kita kak maka di Nabi Ta ini riku sabara ki batuangan data tarima ni itu keada atta lebih madecengi daripada di lau doang ki tapi nariku melok di lau doang madising di lau doang ni nah kada ir to buta tilau doangan na suruh Allah Ta'ala na sebab di kesiga kata turi dendre ngak nari kami ka lama sebeja subuh ke masjid nur tarbiyah nah kada pelik ku bako itu ilau doangan ni gangkana ipa guru ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka da loaki masjid ni jolo nam pemasang pajak sunat duan rekang nam pa ima ban laudor ri pong Allah Ta'ala ngakutongan ni ulama jenik na pemasam jasunna. Kemudian orang buta itu berdoa dengan cara bertawassul kepada Rasulullah. Dalam riwayat itu dikatakan maka deh purana ya ro angka sahabat itallah Utsman bin Hanaif menjadi saksi nitai maka deh
depana siaga etata tudang-tudang ukur si bawa depana insali anronna tapa angkani nang iro tubuh teh pule pemang samanna irita dina nang gana buta tapa makita pemang barakana pak doangenna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah contoh bertawassul kepada orang yang saleh. Kemudian jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir bertawassul dengan orang saleh, ya, kepada nabi dan rasul dan orang-orang saleh yang sudah meninggal. Iya nah. Contoh keempat nasi salai tepandir kata. Nikia menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah, termasuk ahli sunnah wal jamaah An-Nahdiyah, meyakini maka dia dibolehkan bahkan sunnah nasabah engka dalilna hadisnya. Tiga nih roh. Contoh kelanjutan nangi roh hadisnya. Utsman bin Hanif atunda mati nih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa guruangan nih roh nangi pura napa guruan Nabi angka tahu melolah siruntu Khalifah Utsman bin Affan. Nikia dia nang kena siruntu. Apa karena kesibukan Khalifah Utsman atau sebagainya? Dia nang kena siruntu. Gangkana yang pak gurang maka dah nari kumelo ki ilmu yang urusan tak siruntu si bawah Khalifah. Tak pegau iye pura nak pak gurang Nabi tak? Nak pegau tongan? Semasa majen ni masa menjadi sunat doan rekan. Nak pemilau dah bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal. Napa lope memangulo ilmu yang urusan apa engka pajagana kalipet dupaiwi isur tama ipasi runtu bahkan keperluan na uku hadipe dikabulkan. Melo imade ipudang pe memakara neriku angka perlu tamundri i atarubawan ya, insyaallah. Ini berkat tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal. Contoh terakhir bertawassul kepada orang yang sudah meninggal. Dilalna si di hadis angka riwayat untuk ada komelo kilo masih gie. Ia nama kanja ya amalkan. Ibace kita bertawassul agar pak doangenna maka dai Allahumma inni as'aluka ipun bihak kisailina ipa mengilau ka ridi puang bihak kisailin dengan hak kebenaran orang-orang saleh yang berdoa meminta kepadamu baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jadi kita bertawassul dengan orang-orang saleh yang sudah meninggal dan yang masih hidup wa bihaqqi mamsaya hadza dan dengan kebenaran ia Allah langak keluar di masjid ia puang ini lam akhruj asyaran wala bataran wala riaan wala sumkatan masuka keluar di masjid ia puang ini masuka boleh ribola keluar di masjid tania karena ingin berpoya-poya tania karena sombong tania karena ria tania itu karena mengu yacang fa inni as'aluka an tu'izani wa an takfira li dhunubi puan narima konan tajagai lalu kak kasih puan boleh ripacalana api nariaka andrangi tak dampungi di sini na dosa-dosa aku puan fa inna hula yakfiru dhunuba illa anta nasabah degaga mak dampungi dosa na tamu sengani ini puan. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi-nigi baca ya roh disambut doanya diterima perlodan dari puan Allah Ta'ala wa ghafartu lahu napa illau do illau doangan ni ri malaikae illau adam pengeng ri malaikae sabauna alpin malak 70 sabu malaika milau dong serikwa mangiak dampangi do sana dengan berkat tawassul kepada orang-orang saleh berkat tawassul dengan perjalanan kita ke masjid ibaca ya roh na tarima puang Allah Ta'ala pa doang ta 70 sabu malaika milau doangan ni serikuan mengiak dampang ki nari kue kalima kilama beri jama di masjid isi susiwanna ik kalima tui iba cairo pitu puluh sabu malaika kali lima min laudangan isi susiwanni apalagi di bulan suci Ramadan ini di saat kita berpuasa mamagi-magi napa berakat puang Allah Ta'ala lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu ya tawalla salihin wallahu al-muwaffiq
ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.